Dewi Persik digugat cerai Angga Wijaya. Pengacara akan mencoba memediasikan keduanya agar bisa kembali rujuk. Kami ikutin proses hukumnya. Kalau misal saat mediasi, karena Mbak TP dan Mas Angga sudah saya anggap seperti saudara, kami coba mediasikan, ujar pengacara Dewi Persik, Sandi Arifin, saat ditemui di Mabes Polri pada hari Rabu, 22 Juni 2022. Jika tidak bisa, Sandi Arifin berharap Dewi Persik dan Angga Wijaya bisa pisah secara baik. Tapi bila mediasi di luar pengadilan gagal, kami sudah sampaikan bahwa harus diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan pisah baik-baik, imbu Sandi Arifin. Mengenai apa alasan mereka cekcok, Sandi Arifin mengaku belum mengetahuinya. Ia baru akan memeriksa gugatan Angga Wijaya hari ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Aku belum baca, hari ini baru mau cek, ujar Sandi Arifin. Angga Wijaya menggugat cerai Dewi Persik pada tanggal 20 Juni 2022. Sandi Arifin belum tahu banyak kapan keduanya sidang dan apa alasan mereka ingin berpisah.